Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Mahmudah dan teman saya Mbak Indi Aswihah. Di sini saya akan buat tutorial dalam pembuatan soal dengan menggunakan Quizizz. Quizizz ini bisa kita akses dengan web ataupun dengan mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. Nah, kali ini saya akan menggunakan webnya ya, teman-teman. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kita klik Quizizz. Nah, setelah muncul seperti ini, untuk yang belum punya akun, bisa daftar dulu dengan mengklik Sign Up. Dan untuk yang sudah memiliki akun, maka klik Login. Kita klik Login karena saya sudah punya akun ya, teman-teman. Nah, kita tunggu dulu tampilannya akan seperti ini. Nah. Dan untuk membuat kuisnya, kita bisa langsung klik buat kuis. Kita tunggu dulu. Nah, ini nama kuisnya bisa bebas, teman-teman. Kalian mau buat tentang matematika, soal bahasa Inggris, soal fisika, kimia, bahasa Arab, atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan buat soal tentang bahasa Arab. Nah, untuk pilihan mata pelajaran terkait, kalian bisa memilih beberapa nih, teman-teman, dan maksimalnya adalah 3. 3 aja, jadi bisa campuran. Nggak melulu satu mata pelajaran saja. Di sini saya pilih bahasa dunia karena hanya tentang bahasa Arab. Selanjutnya, nah, ini tampilan ketika kita akan buat soalnya. Di sini ada menu seperti wallpapernya. Kita bisa ubah biar tidak monoton. Nah, untuk bahasanya kita pilih Indonesia aja ya, untuk mempermudah kita semua. Dan untuk kelasnya, kalian mau sesuaikan dengan soal yang akan kalian buat, untuk kelas berapa. Setelah semua terisi, bisa kita simpan. Nah, sudah terisi kelengkapan kuis 7,5/10. Berarti ini ada yang kurang ya, yaitu kurang menambahkan soal minimal 4 pertanyaan. Nah, di sini kita bisa membuat berapa macam soal, bisa dengan jenis pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, esai, atau slide. Nah, kita buat yang pilihan ganda, akan muncul seperti ini. Untuk menuliskan pertanyaan bisa langsung diklikkan di sini, dan ini adalah preview ketika kita sudah menuliskan pertanyaan. Di sini akan juga muncul di sini. Kita coba ya, teman-teman. Kita sudah menuliskan di sini, juga akan muncul di preview-nya. Untuk pilihan kita bisa langsung pilih
ketikkan di sini maksud saya. Dan seharusnya ini ada 5 ya, jadi karena ini ada 4 kita bisa tambahkan pilihan jawaban lagi, klik aja. Nah, jadi ada 5 opsi. Setelah semua terisi, kita centang pilihan jawaban yang benar. Nah, sudah seperti ini. Oh iya, jika kita ingin menambahkan gambar juga bisa. Kita bisa klik gambar lalu pilih. Lalu untuk waktunya bisa kita pilih seberapa, kita pilih 20 detik aja ya. Terus kita simpan. Nah, ketika kita sudah menyimpan soal yang pertama tadi, akan muncul di halaman awal seperti ini. Dan jika kita ingin menambah lagi, kita bisa langsung mengklik sesuai dengan jenis soal yang kita kehendaki. Mau pilihan ganda lagi atau yang lain, yang ini yang baik jawaban, isian singkat atau yang lain, bebas. Dan jika kita ingin mengambil soal dari internet, kita juga bisa dengan menuliskannya di sini. Kita bisa menuliskan dengan bahasa Arab, akan muncul banyak sekali pilihan soal. Nah, di sini ada 15 soal question, 20 soal, tapi salah satu. Nah, jika kita tambah akan langsung menambah secara otomatis akan langsung menambah di bawahnya pertanyaan yang terakhir telah kita buat. Nah, jika kurang cocok dengan pilihan jawabannya atau mengganti salah satu komponen soalnya, kita bisa edit dengan menggantinya. Jika sudah cocok, maka kita bisa simpan. Seperti ini. Begitu seterusnya sampai soal yang terakhir kita buat. Langkah-langkah selanjutnya adalah klik simpan. Setelah muncul seperti ini, maka link siap dibagikan kepada teman-teman yang akan mengerjakan soal ini. Klik bagikan, copy link, selesai. Sekian tutorial dari pembuatan soal dengan menggunakan Quizizz. Untuk pengerjaan soalnya akan dilanjutkan oleh Mbak Indi Asliha. Teman-teman, di sini saya Indi Asliha akan melanjutkan pengerjaan soal di aplikasi Quizizz yang telah dibuat oleh Mbak Mahmudah tadi ya. Di sini saya copy link langsung mengerjakan dari Google. Mari kita mulai. Kita tunggu. Nah, 3, 2, 1. Langsung mengerjakan wasola. Nah, di sini kita disuruh mencari fi'il madhi. Nah, jawaban benar. Lanjut ke soal kedua. Disuruh mencari fa'il. Mana fa'ilnya? Al-muslimun. Benar. Nah, kalau benar ini otomatis poin kalian akan naik ya. Lanjut nih, disuruh membuat jumlah isinya. Kita
sudah kita serahkan. Oke, akan naik lagi poinnya. Nah, ini jawabannya salah, berwarna merah. Turun lagi poinnya. Lanjut, disuruh mencari jumlah iya yang benar. Benar. Lanjut lagi. Salah. Kita serahkan. Karena ada yang salah di sini, kita disuruh memilih dan mengerjakan soal lagi. Kita milih ini. Nah, Ana. Di sini saya milih ini. Benar. Game selesai. Nah, oke teman-teman, karena di sini salah mengerjakan satu soal, saya mengerjakan satu soal dan itu salah. Ini saya mendapatkan poin 90%. Dan kita bisa melihat kunci jawaban atau jawaban mana kita yang salah dan mencari jawaban yang benar, kita bisa klik yang ini. Nah, kita bisa mempelajari di sini melihat jawaban mana yang benar. Assalamualaikum Umar. Nah, kita balik. Nah, ada jawabannya lanjut. Kita balik lagi, di sini ada jawabannya, ada dan lanjut, ada jawabannya Usyahidi. Lanjut lagi, kita ke dulu. Nah, ini ada Al Muslimuna, ada Hamid, kemudian ada teman-teman ingin main atau mengerjakan soal lagi, bisa klik mainkan lagi ini. Nah, sudah ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial pembuatan soal atau kuis interaktif di aplikasi Quizizz bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.